Jawa Timur tahun ini mulai bulan Juli, anak-anaknya Panjenengan yang mungkin mau masuk SMA, yang mau masuk SMK, maka yang negeri semuanya gratis, yang swasta akan ada bantuan SPP, SMK, dan SMA. Mulai Juli, ya? Juga ada bantuan seragam untuk mereka. Harapannya seperti tadi, kalau sekarang ini masih sekitar 64% pekerja di Jawa Timur SMP ke bawah, maka kita akan melihat 5 tahun yang akan datang tidak ada lagi anak-anak di Jawa Timur yang drop out SMP. Anak-anak di Jawa Timur 5 tahun lagi sudah masuk perguruan tinggi, maka anak-anak Panjenengan sudah akan jadi sarjana. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, kebetulan